Pagi ini, tagar Jokowi mundur memuncaki trending topik di Twitter. Rata-rata dalam tulisannya, netizen mengkritisi kebijakan Jokowi dan menyertakan tagar Jokowi mundur. Ada yang memposting soal mahasiswa Riau yang berdemo di Mapolda kemarin dan sempat ricuh. Ada yang mengatakan Jokowi orang baik untuk keluarganya, tapi tidak untuk negaranya. Ada seorang netizen bernama Jaun Tigrel mengatakan, "Perusak mood pagi, bukan urusan saya. Masa sedikit-sedikit saya yang harus turun? Tanya menteri ini, menteri itu. Saya kaget, saya heran, kok bisa? Saya perintahkan." Setelah itu, cekrek action, solusi semua masalah. Tentunya ungkapan itu menyindir Presiden Jokowi dalam menyikapi masalah selama ini. Ada juga netizen yang menyoroti berbagai hal, mulai penyitaan buku, pembiaran rasisme, pembiaran kejahatan seksual, kolonialisme di Papua, perampasan lahan agraria, konflik tanah adat, penggusuran paksa sepihak, pelemahan KPK, RKUHP anti-demokrasi, pembiaran pembakaran lahan dan hutan oleh korporat demi produksi sawit, berbagai proyek pasca pemilu berkedok pemindahan ibu kota negara. Banyak juga meme-meme tentang hutan yang kebakaran dan KPK yang dipadamkan. Ada juga yang memposting berita dari Indonesia News yang mengatakan bahwa Jokowi mengatakan, "I don't read what I send." Saya tidak membaca apa yang saya tanda tangani. Namun ada juga pendukung Jokowi yang juga men-tweet tagar tersebut. Luya Gabrielas mengatakan, "Aku lebih setuju kalau wali kota Pekanbaru dan gubernur Riau yang mundur dibanding tagar Jokowi mundur. Yang dua itu lebih gak guna di mata masyarakat." Pendukung Jokowi yang lain, MID, mengatakan, "Carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah kepadanya. Ikutilah mereka yang banyak difitnah karena sesungguhnya mereka sedang berjalan di jalan yang benar." Sambil mengutip perkataan Imam Syafi'i, "Awas Pak Jokowi mundur nanti kena api." Dalam foto itu dia juga memposting meme, "Beliau adalah kepala negara, presiden. Seharusnya hal seperti ini bukan beliau yang harus turun menangani. Apa gunanya kades, bupati, dan gubernurnya? Kalau hal begini harus presiden yang turun tangan, saya bingung terhadap orang-orang yang membabi buta membencinya yang tanpa dasar. Ketika kejadian seperti ini menimpa mereka, mereka teriak-teriak untuk bantuan presiden, tapi dengan cacian serta makian pula. God bless you, Mr. President." Mohon maaf para pemirsa, karena channel Inspirasi News masih dalam masa perbaikan, maka aktivitas berita di channel ini dapat Anda saksikan di channel kami yang lain, yakni Kupas Tuntas Channel. Link bisa Anda lihat di bagian deskripsi atau komentar video ini. Selamat mengikuti.